Bila pelibatan semua lapisan komuniti dalam menjaga dan memelihara ekosistem geopark adalah amat penting untuk melestarikan sesebuah kawasan terpelihara. Residen bahagian Kuching, Dayang Juanita Azizah Abang Moshidi berkata, pelibatan dari usia muda adalah salah satu cara apabila mencontohi apa yang dilakukan oleh Jepun, melihat dan melatih golongan cilik ini untuk lebih prihatin terhadap ekosistem mereka. Yes, I mean, geopark actually must ada community pun involvement. Because, for example, in Japan kan, anak-anak dididik sebagai apa tu guide, you know. So hopefully kita di Sarawak pun try to emulate that kind of situation. Jangan saja kita fokus dengan school leavers, but we educate our children. Macam tadi Kak Kemas tadi nak, they talk about kampung bakul adanya, apa hasilnya, supaya adanya lebih rasa seronok lagi tentang kawasan yang suci di bakul tu. It's a very, kata orang tak banyak yang pun hal biodiversity-nya, yang pun national park-nya. So I hope, we hope that, you know, kawasan bakul tu akan lebih membangun best on that kawasan Sarawak Delta. More people pelancongan pergi ke situ, you know, menikmati alam sekitar terindah. Pejabat Residen Kuching katanya lagi bertanggungjawab terhadap program kesedaran dan pendidikan Geopark Delta Sarawak yang kini sedang menyasarkan pengiktirafan UNESCO. Sarawak telah diisytiharkan sebagai geopark kebangsaan ke-6 pada 20 Jun 2022. Ia berdasarkan kekayaan landscape uniknya termasuk 28 geotapak batuan, 12 geotapak biologi yang pelbagai dan 14 geotapak budaya. Ia juga mempunyai pelbagai formasi bumi dan merupakan rumah kepada spesies endemik Borneo seperti orang utan dan monyet proboscis atau orang Belanda. Dayang Juanita berkata demikian ketika ditemui media sebelum melepaskan peserta mencandat sotong sempena Pesta Suntong Bakul 2024 di Terminal Kampung Bakul di Kuching. First time juga untuk suntung, pesta suntung itu ada di pola di Sarawak. Okay, and hopefully kita dah dapat menarik about 35 yang akan mengambil bahagian dalam pertandingan ini. And kita harapkan supaya agar pesta suntung bakor itu akan diletak one of our calendar tahunan untuk akan datang. Antara acara yang dilangsungkan sempena pesta ini ialah penangkapan sotong secara mencandat, menjala dan menggunakan sauk.